Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda penonton-penonton setia Music Music 29. Kami bawakan siaran secara langsung bersama saya AG dan juga Syah Al-Yahya dari Studio C Sri Pentas. Dan harapan kami ya Syah kan, agar semua penonton-penonton Music Music berada dalam keadaan baik dan tidak dilupakan kepada mangsa-mangsa bencana banjir yang terlibat. Antaranya negeri di Pantai Timur, di Kedah, di Perlis, di Perak, Negeri Sembilan, Perak, Pahang. Kita doakan yang terbaik untuk mereka insya-Allah. Dan sehubungan dengan itu, pihak pengurusan telah melancarkan tabung bencana NSTP Media Prima kepada anda bolehlah menderma ataupun memberi bantuan kepada mereka. Dan nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ni, anda boleh menderma di akaun Maybank. Sekarang ni ada di kaca TV iaitu 5141-0532-0757. Baik, sekali lagi 5141-0532-0757. InsyaAllah dengan bantuan yang anda hulurkan, hanya Tuhan saja yang dapat membalasnya. Dan di kesempatan ini juga daripada kami pihak Music Music ingin mengucapkan salam takziah juga. Mungkin ada di antara kaum keluarga anda yang terlibat dalam musibah banjir. Dan kita doakan sekali lagi segala-galanya berada dalam keadaan baik. Kepada mereka yang ada mungkin yang terkorban dalam bencana banjir tersebut, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada anda semua bersama dengan kami. Dan kita akan mulakan siaran muzik-muzik kita dengan satu cerita mengenai sahabat kita. Kalau tahun lepas dalam anugerah juara lagu 28, dia mendapat tempat yang ketiga. Saya masih ingat lagi dengan lagunya Kalau Aku Kaya. Kalau Aku Kaya, yep. Jadi sama-sama terus kita saksikan playback yang telah kami sediakan kepada anda mengenai Ultimate. Saksikan. Selepas kejayaan Kalau Aku Kaya, nyanyian Ultimate dan Awi Rafael, kini Ultimate melancarkan single terbaru bersama kumpulan Salam berjudul Belantara Konkrit. Wow, hebat tu video klip mereka ni. Mungkin ramai yang tidak tahu, hampir 2 bulan Ultimate senyap seketika di tanah air kerana beliau mencari ruang ilmu muzik di United States beberapa bulan yang lepas. Kini Ultimate muncul kembali dengan mengambil peluang, mengambil masa bersama media tanah air untuk bercerita lebih mendalam mengenai perkembangan terbaru beliau. Jom kita kongsi cerita bersama Ultimate. Corak orang tenang, kami tak reti lari. Sangat jelas gambaran video klip itu dengan lagu ni. Ada sesuatu yang tersirat dalam lagu ni. Apa sebenarnya yang cuba you sampaikan dalam Belantara Konkrit? Saya rasa sebenarnya tak ada yang tersirat. Setiap benda tu kita ada positif dan negatif. Ibu kota kita ni ada yang positif, ada yang indah, ada yang negatif, yang kurang indah. Bukan semua orang datang Kuala Lumpur ni akan berjaya. Kadang-kadang dia lebih indah khabar dari rupa. Kadang-kadang dia lagi indah rupa dari khabar. Itu yang saya nak cuba sampaikan. Kembalinya Ultimate daripada US. Baru-baru ini selama 6 minggu, apa pengalaman yang you dapat? Apa yang you bawa balik ke sini? Saya belajar kerja keras tu dihargai. Saya dapat kesimpulannya, saya balik sini saya kena kerja lebih keras kalau saya nak capai apa yang saya nak capai. Kemungkinan saya tak akan dapat apa yang saya nak capai tu, tapi tak apa, tak bermaksud saya tak akan cuba. Saya belajar jadi lebih profesional. Kita semua saling tolong menolong angkat barang. Saya juga belajar yang banyak orang orang suka Malaysia sebab dia tengok kita sampel, kita relax. Macam mana korang ni Melayu, Cina, India sing semua dalam satu band, korang tak gaduh ke? Dia tak gaduh. Jadi dia orang pelik tengok kita orang. Dia orang pelik tengok orang Malaysia macam tu, relax. Baik, tahniah sekali lagi diucapkan kepada Ultimate, wakil Malaysia yang pergi ke Amerika Syarikat mengembangkan budaya negara kita Malaysia di pentas dunia dan insyaAllah memberikan gambaran dan juga pulangan yang positif. Tahniah sekali lagi Ultimate. Ya, dan seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelum ini, kita ada tetamu istimewa setiap minggu yang akan memeriahkan Sabtu petang anda. Dan seperti biasa, kita juga ada tetamu kita pun juga artis hip-hop. Sama macam Ultimate juga. Kita akan bersama dengan beliau sebentar saja lagi. Tapi sebelum kita menjemput artis undangan kita ini, saya sebenarnya nak jugalah. Saya ada juga terbaca kat mana, saya tak ingat sebelum ni. Apa dia? Nama dia
Nama siapa? Nama dia macam manja-manja sikit. Yang nama artis kita ni? Tapi jangan sebut lagi. Okey. Sekejap lagi saya akan sebut nama dia, nama manja dia. Nama penuh dia? Nama penuh dia saya tahu. Muzamil Alias. Muzamil Alias? Tapi tak apalah. Muzamil Alias. Bukan itu cerita dia. Cerita sekarang ini. Kita saksikan pelancaran kelab peminat Arjal. Arjal Azhar nama dia. Oh, ya. Muzamil Alias. Muzamil Alias. Cepat Google cepat. Arja Rios Fan Club ditubuhkan baru-baru ini sempena menghargai peminat setia pelakon dan penyanyi berkebolehan Arjali. Jom kita saksikan apa yang menarik sekitar majlis tersebut. Hari ini kita bertempat di Talent Lounge yang mana Arja kumpulkan semua peminat Arja yang berjaya menjawab slogan dekat Instagram saya. So saya pilih yang terbaik, yang paling kreatif. Kita entertain diorang kat sini hari ini. Arjali, hari ini dah ada fans club. Nampaknya dah makin popular. Dah jadi penyanyi. Sasaran Arjali adalah untuk apa sebenarnya? Malaysia mengenali saya sebagai seorang pelakon. Arjali, oh dia berlakon. Tak tahu yang menyanyi. Setelah saya ada duit sendiri dan ada sedikit nama yang saya rasa macam atas titik peluh saya sendiri, launch saya punya single awal tahun baru-baru ni. Maksudnya saya nak tunjukkan yang betapa saya serius. I want to be a singer in the same time. Acting masih lagi acting, cuma nak kembangkan bakat menjadi seorang penyanyi. Macam mana nak bahagikan masa berlakon, menyanyi macam tu? Untuk tentang masa, so far I can manage my time as good as I can. So I'm very happy with my time, with my time management. So far Alhamdulillah. Bagaimana Arja punya pencapaian dalam bidang nyanyian? Nak jadi penyanyi memang senang, tapi penyanyi yang boleh menghiburkan orang. Mungkin kelebihan saya ada because Arja daripada teater. Dan saya mungkin bukan orang yang pemalu, willing to do anything on stage. Cuma nervous dia bila, you know, bila kita bergandingan dengan penyanyi yang dah hebat. Maksudnya saya orang baru dan saya sentiasa nak belajar. Secara peribadi, bagi Arja sendiri, karier Arja sebagai penyanyi ni setakat ini saja, sekadar untuk menghiburkan orang, sekadar menghangatkan industri muzik, ataupun Arja rasa okay, orang kenal I nak try menyanyi? Mungkin ada yang sebegitu niatnya, tapi macam Arja mungkin lain. I jump into the industry pun bukan sebab Arja minat. Arja tak pernah plan nak jadi pelakon atau penyanyi, tapi bila dah ada jalan, dah ada peluang, kenapa tak nak you kembangkan bakat you? Because when we do musical, when we do theater, kita perlu menyanyi. I love to sing. Arja percaya I can be a good singer. Pilihan saya untuk menjadi penyanyi, pilihan yang terbaik untuk saya sekarang ni, sebab untuk 2015, saya akan penuhkan jodoh saya dengan menyanyi. Bila Arja dah jadi pelakon, penyanyi, masa tu terkejar-kejar. Tak rasa ke bila orang akan cakap, Arja ni tamaklah nak jadi pelakon, penyanyi. Arja ni itu ini. Bagi Arja sendiri, komen bagi orang-orang yang sebegitu memandang negatif terhadap diri you. Pada yang berfikiran sebegitu, itu adalah sangat-sangat selfish dan sangat-sangat cetek mindanya. Bidang seni ini terlalu luas untuk diterokai sebenarnya. Bila kita menjadi selebriti, kita ada veto power untuk apa yang kita nak plan nak buat. To be a singer and actor, saya rasa macam itu bakat yang dikurniakan oleh Allah. Bukan tamak, bukan apa. Menjadi selebriti, you perlunya you menjadi busy. Kalau you tak busy, maksudnya you tak ada job. Yep. Kembali bersama dengan kami dalam Music 29 dan seperti yang kami janjikan, kami bawakan anda Muzamil Alias. Assalamualaikum Muzamil. Muzamil Alias bin mana saya orang Islam? Muzamil bin Alias. Muzamil bin Alias. Muzamil bin atau lebih Alias. Di manja ni, panggilan manja ni boy. Boy. Aduh. Betul boy eh? Aduh. Itu nama dekat kampung lah. Nama gangster ni Wari. Alamak. Gila lah. Wujud dalam industri muzik kita dengan lagunya Rembau Most Wanted. Masa tu saya percaya Muzamil belum lagi nak memperkenalkan lagu tu. Muzamil pula. Boy. Ataupun Wari. Wari belum lagi nak memperkenalkan lagu tu. Tapi di YouTube sambutannya sangat-sangat dahsyat. Di luar jangkaan. Macam mana tu? Joki. Joki. Joki tu rezeki? Rezeki lah. Oh, ingat yang bawa kereta tu joki. Yeah. Cerita pasal joki kalau rezeki ni sebenarnya membuat persembahan pembukaan untuk AJL 28. Betul. Tiba-tiba AJL 29. Hah. Oh, yeah. Berduet bersama dengan Datuk Hatan tu apa perasaan tu? Adakah perasaan tuah? Tu, sebenarnya kita tak minta menang. Mm-hmm. Kita minta dapat final lah. Dapat dah. Masuk final dah, dapat dah. Memang dah happy lah, seronok lah. Okey, bila dah dapat masuk dalam AJL 29 ni, apa yeah. Datuk Hatan cakap dekat awak, Oi? Kita berjaya. Tak ada. Aku ingat lagi ya. Marin masa kita dekat Desaru, Marin. Okey. Kita cadang nak buat lagu ni kan. Oh, dia cakap tu ya. Apa yang kau cakap dekat itulah Desaru? Itulah kali pertama lah saya berjumpa dengan Datuk Atan. Berjumpa dengan Datuk Atan. Uh-huh. Kali kedua. Sebelum tu ada dekat stadium. Okay. Tahun ketiga Tribun Negeri Sembilan. Uh-huh. Last kali yang high oh sak. Tak payah cerita pula. JDT kalah tau masa tahun lepas. Tak apalah, duduk sebelah saya dengar adalah korang cerita. Tak apa. Memang pun. Okey, lepas tu sekarang ni untuk lagu Gadis Jolobu. Ya. Persiapan macam mana untuk AJL? Persiapan AGL? Alhamdulillah dah 40% dah. Saya dah banyak berbincang dengan Datuk Atan. Kita pun nanti ada letak cameo, video sikit. Wow. 40% dah siap. Yang lagi 10% tu cameo, yang lagi 50% tu
40% tu sekali dengan kami. Termasuk dengan kami. Mana tahu dia bahagi-bahagi ke. So apa apa ya perancangan Gema dalam muzik yang ada dalam Waris untuk lagu Gadis Jolobu? Ah, itu kena nanti kan. Alah, tak tahu jawapan yang tu je dia cakap kena nanti. Ada pula, ada. Kita dah panggil 3 orang pemain alat muzik tradisional. Jadi kita tak boleh tahu apa nama alat muzik. Persembahan number 4. Baru nak cakap. Nombor 4. Kira awal jugalah tu. Ke okey. Untuk tak. Waris. Sepatutnya saya nak minta nombor 2 apa. Oh, lagi saya awal. Kita orang yang bagi nombor itu. Oh. Tapi itulah Azamah lah dia bising yang itu. Azamah nombor 1 begitu kan. Padan ke? Itu dia punya kutuk-kutuk orang kan. Kongsi dapat nombor 1 semua. Last kali dia yang dapat nombor 1. Okey, untuk Waris sendiri lahir dalam industri muzik kita dengan lagu-lagu orang kata tu dialect Negeri Sembilan. Mungkin itu perancangan Waris ke ataupun secara kebetulan je nak nyanyi lagu-lagu dialect Negeri Sembilan ni. Entah, terlintas kat hati nak buat kan. Macam tu lah, macam kita rasa nak break, kita break. Ataupun mungkin sebab orang kata apa, nakkan kelainan ke, nak lebih menonjol tak ke. Tak ada. Tapi tapi melodinya dengan hip hop boleh diterima. Orang Negeri Sembilan boleh terima Boleh, dia reggae lagi dia orang suka. Lagi dia bukan orang Negeri Sembilan je, orang yang bukan Negeri Sembilan pun boleh terima. Suka. Kan? Suka. Kan? Senang ingat. Okay. Kita banyak lagi nak tanya kepada Muzamil bin Alias. Ni pas pelawat nak tanya. Nombor berapa? Apa kata kita saksikan pelancaran single terbaru Sona One. Apa khabar? Kadang-kadang waktu terhenti. Saksikan. Bertempat di Sony Music Publica telah berlangsungnya sesi pelancaran album Sona One yang bertajuk Hele. Ini merupakan single versi penuh Sona One dalam bahasa Melayu. Jom kita tengok apa yang menarik mengenai single terbaru Sona One ini. Okay, sekarang saya bersama Sona One. Umum bahawa Sona One selalunya bercakap bahasa Inggeris. Hari ini saya nak interview in Malay, boleh? Hari ini pelancaran bagi single terbaru Hele. Okay, mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai single tu. Single ni basically saya nak try to putuskan stereotype yang orang ada pasal hip hop dengan rappers. Malaysia orang ingat rappers orang yang suka belagak pasal duit, you know, pakai baju cun atau rantai gold whatever and all that. Tapi you know, lupa that hip hop tu actually is a culture, you know. Orang selalu tengok rapper yang macam Hele, janganlah pasal lebih. Macam mana? Susah tak untuk buat lagu bahasa Melayu memandang kan you memang fasih dalam bahasa Inggeris. So, macam mana cabaran? Memang susah, you know. So, kalau nak bercakap pun, saya selalu bercakap bahasa pasar. So, kalau rap selalu, sampai sekarang, rap has always been written dalam bahasa baku, very poetic, very beautiful. I nak try tukar sikit. Tulis rap dalam bahasa comfortable, bahasa hari-hari. Memang susah lah. Saya tulis tu saya guna kamus, kadang-kadang masuk Google Translate sebab macam tak pasti, tak sure sangat pasal few words. Fikir tak untuk buat dalam satu album tu semua full bahasa Melayu? I rasa boleh, tapi maybe not sekarang lah. Saya kena practice dengan not perfect saya punya bahasa Melayu. Okay, well, HLA sekarang is out on iTunes. If you don't have iTunes, tak apa. YouTube pun ada, you can check it out. Keep watching music, you know what it is. Sona One. Peace! Alright, thank you Sona One yang akan buat persembahan dia ujung. Rasa nombor 11 ke nombor 10 lebih kurang macam itulah. Nanti kita akan confirmkan senarai akhir anugerah juara lagu pada 18 hari bulan Januari 2015. Tak sampai sebulan lagi Waris. So macam mana? Perasaan? Excited ah. Saya sebenarnya nak ambil pengalaman lah dekat AJL. Saya tak harapkan apa-apa, menang kalah tak kisah, tak peduli. Okay. Yang penting pengalaman dekat AJL tu. Kalau kita nak jadikan impact lah. Kan, kalau tahun lepas buat persembahan. Masa tu tak dapat apa-apa feeling lagi ke mungkin macam AJL juga? AJL juga tu. Ya, tapi tak ni dia tak, saya tak se-nervous sekarang. Masa tu dengan sekarang Datuk. Bertanding. Tapi dia kalau pentas AJL, Waris mesti dengan Datuk. Tahun lepas Datuk M. Dok Kilau. Kan? Ini adakah itu salah satu strategi juga? Tak ada. Datuk M. Dok Kilau tu TV3 yang ring. Yang gabung kan? Ada planning tak nak bergabung lagi dengan Datuk M. Dok Kilau mungkin selepas ni special project agaknya macam dengan Datuk Atan? Tak boleh, terima kasih lah. Sebab Datuk M. Dok Kilau orang Perak. Kenapa buat terima kasih tu? Sekali dah lah. Cuba sekali dah, tak boleh repeat lah. Saya pun sebenarnya nak tahu juga lagu-lagu dia, Rembau, Most Wanted dengan lagu Gadis Jolobu, semua dalam dialek Negeri Sembilan. Semua lagu Waris memang dalam dialek Negeri Sembilan ke macam mana? Ada juga lagu, ni dah cakap dah. Ada juga lagu yang dalam dialek yang biasa, bahasa Melayu biasa. Ada juga dalam bahasa Melayu baku yang
saya dah buat jugalah. Mm-hmm. Tapi belum release lagi. Oh, ada. Perancangan tu bila agak-agak nak release? Perancangan release tu tak tahu. Kena tanya DJ Faz. Memang okey. Sebut pasal DJ Faz. Lagu Gadis Jolobu pun dengan DJ Faz juga. Betul. Selesa bekerjasama dengan DJ Faz? Oh, saya dengan dia memang dah... Badis? Bukan badis lah. Tapi macam mana nak cakap, kita kalau ada apa-apa favor tu kan, ada masalah, kita datang tolong. DJ Faz akan datang tolong. Okey. Apa lagi special project daripada Waris? Pernah tengok bergandingan dengan Cik Ta, lagu apa tu? Oh, itu lagu lah. Betul lah. Saya sebagai talent ni untuk lagu, untuk apa ni kata, iklan tu. Iklan. One Drop Perfume. Patutlah wangi sekarang. Dengan Cik Ta. Lepas ni dengan Mira Rusli pula ada satu lagi. Ada lagi? Ada lagi. Lepas ni berlakon pula? Bukan berlakon. Iklan. Mungkin lepas ni nak berlakon ke nak mengacara, tak mahu semua. Boleh-boleh buat sekarang. Kalau berlakon tu, saya ni korek on top lagi yang... Saja je. Tak boleh, saya keras berlakon. Saya dah cuba. Boleh jadi robot, okey. Kan, boleh. Kan? Okay. Sebenarnya bukan Waris seorang saja artis hip hop bersama dengan kita. Ada seorang lagi artis hip hop yang cukup otai bersama dengan kita. Kalau boleh, kalau sempatlah dalam music live ni digandingkan mereka berdua, saya nak buat versus lah di antara Waris dan juga yang Cik Abang lain seorang. Kita ada kejutan kot kan. Tapi tak apalah, kita akan bersama dengan Waris juga selepas ini. Tapi sebelum itu, apa kata saya? Sebelum tu kan? Sebelum kita ke playback seterusnya ni, boleh tak awak nyanyikan sikit lagu beliau? Lagu siapa? Lagu artis. Artis ni? Burger. Dia ada jugalah dekat pentas separuh akhir hari tu. Dia buat persembahan okay, di minggu yang ketiga. Apa kata saksikan? Saksikan? Tak apa, kalau dia tak nak saksikan. Mungkin anda di luar sana sudah tidak mengenali wajah penyanyi ini. Inilah dia, Haida, yang satu ketika dahulu pernah popular dengan lagu yang bertajuk Hajat. Haida bakal muncul dengan lagu terbaru beliau tidak lama lagi. Mari kita dengar sedikit suara beliau. Sekarang ni kita bersama dengan Haida yang dulu popular dengan lagu Hajat. Apa khabar, Kak? Alhamdulillah, sihat. Dah lama kita tak dengar lama Akak dan sekarang ni tiba-tiba muncul. Apa yang membuatkan Akak rasa nak kembali ke dalam industri kita ni? Sebenarnya Akak masih menyanyi. Banyak followers Akak cakap, Akak nyanyi-nyanyi buat perform ni, kita rindu nak dengar Akak punya lagu barulah. Buatlah. So, kerana Apple Sound Studio offer and then dapat lagu yang baik, sebab tu Akak buat single baru. Okay, dengan kemunculan yang pada tahun ini, apakah kelainan yang Akak ingin bawakan? Okey, lagu untuk tahun 2014 ni Akak rasa macam dapat bekerja dengan komposer yang baru, tapi masih lagi mengekalkan lagu yang berentak lagu berkisah tentang cinta. Masih lagi, tapi tak terlampau melo sangatlah macam dulu. Benarnya Cinta tajuk single terbaru Akak. Lagu itu dicipta oleh Iswandi Atan, komposer dia, dan ditulis lirik oleh Nazim. Pada tahun 1995, Akak pernah sertai anugerah juara lagu. Mungkin Akak boleh kongsikan sedikit pengalaman ketika itu. Masa tu sekolah lagi budak-budak, masa SPM, tapi dapat join juara lagu, dapat join dengan music-music, memang rasa sangat bangga. Sekarang ni ramai hati-hati selama nak comeback. Apa pendapat Akak lah? Ini merupakan satu saingan juga ke? Oh, sebenarnya bukan. Sebenarnya lebih kepada kita ingat balik tau. Alamak, kawan-kawan lama semua sekarang ni dia macam tiba-tiba tau. Tanpa orang kata, tak ada rancang, tak ada apa. Semua buat comeback. Seronok benda tu. Ingat balik zaman-zaman 95 masa tu. Dah nyanyi balik kawan-kawan lama. Itu yang seronok tu. Ku mengerti tulus benar kasihmu tak kusangsikan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami untuk Muzik-Muzik 29. Terima kasih juga diucapkan kepada sahabat kita Izwan Aziz sebentar tadi memberikan sedikit sebanyak tentang perkembangan terkini bencana banjir yang sedang melanda negara kita Malaysia. Sama-samalah kita mendoakan agar semuanya berjalan lancar dan juga terima kasih kepada petugas-petugas yang bertukar selumus berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Dan anda boleh memberi sumbangan atau menderma di tabung bencana NSTP Media Prima di akaun Maybank 514105320
57 sama-samalah kita membantu meringankan beban mereka. InsyaAllah. Dalam masa kita berseronok, kita ingatkan juga mereka yang berada dalam kesusahan. Baiklah, sekarang ini kita bersama dengan dua orang tetamu kita yang boleh dikatakan dua-dua daripada selatan ni sebenarnya. Seorang lagi nama dia Ruhaiza, seorang lagi nama dia Fadali. Fadali. Fa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi tetamu kedua kita pada petang ini. Aduh, pernah tak Dali orang panggil Dali Fa? Fadali. Tak pernah. Dia panggil Fa. Dali Fa tak pernah lah. Itu dah terbalik dah bunyinya. Itulah, kita orang saja je nak kenakan tetamu sikit kan. Tak, sebab sekarang ni Dali datang membawa nama filsuf. Menggunakan nama filsuf ataupun Dali ataupun macam mana? Nak tanya juga ni kedudukan terkini. Nama komersial. Dali filsuf. Dali filsuf. Ya. Yeah. Filsuf tu bukan nama kumpulan ke apa? Bukan. Bukan nama produk ke apa, tak ada? Belum lagi keluarkan produk apa-apa lagi. Apa maksud filsuf tu? Filsuf dari ambil daripada dalam kamus, okay, memakna ahli fikir. Banyak fikir ni. Bercerita mengenai ahli fikir ni. Mana pergi ahli fikir? Dah lama tak ada. Mawar memang dah tak nak menyanyi lagi. Dekat Singapura dia sekarang? Suri rumah sepenuh masa. Bercerita pasal suri rumah, kita kaitkan dengan suri rumah sebelah saya. Ruh apa? Bagi nama Haiza je kan. Last kali nampak masa semi final hari tu. Itulah kan. Mana pergi ni, lama sangat tak nampak. Ada. Itulah, kita kalau masuk TV tak cantik. Yelah, orang kata kat luar, awak kat luar nampak lain lah. Kat luar nampak cantik. Kan. Dalam TV nampak lain. Maksudnya apa? Kan? Dalam TV memang dia kembangkan 4 kilogram ya. Tergantung kepada kebesaran TV sebenarnya. Okey, Haiza. Dakdikduk. Datang ke sini pun dengan Dakdikduk juga, tapi bawa filsuf. Mungkin boleh cerita sikit. Okey, sebenarnya Dakdikduk tu lagu yang album pertama dulu. Tapi sebenarnya Haiza muncul bersama dengan abang kita ni, sebenarnya dia Kanda. Kanda filsuf ni, dia terlibat dalam lagu Haiza, lagu terbaru, lagu Berjodoh Kerana. Kita menampilkan beliau lah dalam lagu tu sebagai rapper. Lagu Kerana bukan lagu Dakdikduk. Selalu lagu lama diberi nafas baru. Tapi kali ini memang lagu baru sepenuhnya. Lagu Kerana dicipta oleh Damian Mikael dan lirik oleh Syah Syamsiri. Dangdut juga ke? Dia ada akar tu, mesti ada. Tapi dicantikkan lagi dengan adanya hip hop dengan susunan muzik yang sangat hebat daripada Damian. So terhasillah Kerana. Kerana. Kenapa Kerana memilih filsuf? Kerana sebab saya memang suka rapper Kekanda ni, sebab bila kita kaji balik, dia cara rap dia adalah Melayu. Saya sangat suka. Betul. Dan cara vocab dia pun sebenarnya sangat-sangat bagus. Filsuf. Saya tahu dia banyak fikir ni sebenarnya, ahli fikir. Filsuf memang bercadang untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan artis yang lain ke? Ataupun ada planning untuk bergerak solo? Memang semua tak tahu. Dali dah 3 tahun lepas dia ada keluarkan album solo. Yang dia beri judul Muka Surat Satu. Filsuf. Dali dah selepas kontrak habis dengan pihak rakaman. Senyap sekejap. Baru ni keluar. Dua lah dengan Maui ada. Dan sekarang dengan Haiza. Dengan Salim Iklim. Salim Iklim pun ada juga. Okey, banyak lagi cerita. Kita nak kongsikan bersama dengan anda, penonton-penonton muzik-muzik. Sekarang ini banyak lagi cerita bersama dengan Haiza dan juga Filsuf. Cuma sekarang ni nak dengar juga cerita. Isu yang mana mengatakan... Dia orang sebenarnya... Sebenarnya pernah menjadi tetamu kita sebelum ni. Nampak okey, tapi sebenarnya cerita ni sangat panas. Dia nyanyi bersama ke tidak ke? Atau macam mana? Jom kita dengarkan perkembangan Mojo. Roman Cinta, nyanyian kumpulan Mojo telah layak ke anugerah juara lagu ke-29. Tetapi baru-baru ini timbul isu panas di sebalik Mojo dan vokalisnya Awira. Semasa siaran langsung muzik-muzik 2 minggu yang lepas, macam tak ada masalah je. Tetapi ini yang terjadi di sebaliknya. Saya bersama dengan barisan kumpulan Mojo. Ini sebenarnya yang asal. Tapi ada satu kekurangan di sini. Mungkin ramai yang masih kabur-kabur. Mana perginya Awira? Desas-desus kat luar yang mengatakan Awira tidak akan bersama Mojo untuk AJL ke-29 kali ini. Sedihnya, apa cerita ni? Kami tubuhkan kumpulan ini dengan 4 orang. Tapi dengan duka cita, Awira telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Mojo. Kami dah cuba memujuk dia untuk tetap bertampil bersama Mojo. Tapi bukan Awira saja, kerana dia pada management sendiri sekarang. Mungkin telah mendapat nasihat yang sebaliknya. Kalau dalam
mana-mana hubungan pun kalau girlfriend dah tinggalkan kita, takkanlah kita pula nak mengadap. Bukan kita tak cuba untuk bujuk, tapi dia tetap mengambil keputusan untuk bergerak secara solo. Bagi kami, takkan kami nak putus asa. Kita akan terus berjuangkan Mojo. Kita tetap bertanding untuk AJL. Kita cari jalan penyelesaian dengan penyanyi gantian. Suara Awira tu dah sebati untuk lagu Roman Cinta. Tak rasa nanti kekurangan sesuatu bila AJL nanti ada Awira. It goes back to the band itself. Macam mana kita boleh ubah lagu tu dah jadi sebati dengan kita juga? Taklah kot. Saya rasa you can change it up. Lagi different sikit. Saya rasa it's something yang kita boleh work it out. Kesedihan setakat ni tanpa Awira macam mana? Kita pun tak begitu. Kalau saya pribadi tak merasa bahawa tak ada Awira. Macam ada masalah tak ada. Saya rasa saya akan hadapi dengan hati yang bersih. Dengan tidak ada beban apa-apa, saya akan tetap perform dengan Mojo. Mungkin masyarakat umum selalunya nampak sebuah band ni kekuatan hanya dekat penyanyi. Tapi kita tak tahu sebuah pandangan terlalu cetek. Kerana kekuatan satu band, anggota band tu menyumbangkan, bukan menyumbangkan suara, tapi menyumbangkan bakat mereka sama ada main muzik, main drum, main gitar. Sound Mojo tu telah dihasilkan oleh kami. 75% selama ni bunyinya hasil daripada hasil band, 25% untuk Awira. Tapi tak dinafikan, kekuatannya bergantung pada lagu juga. Kalau kami ni konsep dia lebih-lebih tarik, tapi lagu tak sedap pun tak guna juga. Alhamdulillah setakat ni lagu-lagu saya yang hasilkan untuk Mojo, orang dapat terima. Awira pun rasanya sebelum dia bersertai Mojo pun suka diterima masyarakat juga. Menunjukkan bahawa bukan hanya bergantung pada penyanyi, bukan bergantung pada seseorang individu, tapi bagaimana gabungan sebuah band tu dapat memikat hati masyarakat. Kami tak dapat masalah dengan Awira setakat ni, cuma dia dah memilih untuk bergerak secara solo. Kita tak nak memaksa orang tak sudi, jadi apa kita boleh mampu lakukan, kita teruskan jelah kehidupan. Tadi dia dah cakap ada memang sesi Mojo, ada pujuk Awira. Kalau bolehlah jangan tarik diri. Sebab sebelum-sebelum kita pernah terdengar yang Awira memang ada masalah dengan Mojo. Mungkin saya mendengar cerita ini daripada luar, tapi saya nak mendapat kebenarannya. Masalah-masalah itu mungkin bersangkut paut. Eddie ni kira dah tawar hati dah nak pujuk Awira. Dari zaman dulu, setiap kumpulan artis yang kita hasilkan lepas 2-3 tahun ada persepsi berbeza dalam fikiran dia. Macam mana saya ada perancangan, kita tak boleh memaksa. Dan kematangan saya dalam menghadapi zaman-zaman dulu, setiap artis ada, jadi positif dan ada negatif dia. Bagi saya yang penting, apa-apa hal yang berlaku, biarlah kita tak boleh nak ceritakan hal rumah tangga kepada orang luar. Saya cuma terkilan lah. Bagi saya, jangan lupa orang-orang yang telah menolong kita dalam keadaan susah apabila kita sama-sama naikkan. Saya tak tolak tak nafikan rezeki masing-masing. Sebab kata pepatah orang putih, don't bite the hands that feed you. Janganlah tangan yang suap kita tu kita gigit pula, kerana tangan tu yang sudi menyuap pada mulut kita. Saya rasa little bit of sour taste in the mouth, not literally. Tapi tak apalah. Bukannya saya tak boleh buat lagu lagi. Banyak artis lain boleh nyanyi lagu saya. Bukan Awira seorang. Kejayaan Mojo, saya berterima kasih kepada band members. We made that sound. Without a doubt, kita yang popularkan Awira sebelum ni. Kita tak perlu cakap apa-apa. Good luck. Wish us luck juga. Nah, kita akan teruskan perjuangan sebagai Mojo. The song is bigger than just the lead singer. Kalau saya nak perform dengan penyanyi roncong, nak tukar rock ni jadi dangdut ke, saya rasa itu keputusan saya. Too bad. Kalau you ada benda-benda you tak agree dengan apa yang kami tawarkan, apakan daya, kita dah memberikan satu peluang yang baik untuk dia. Wow, itu dia kata-kata yang cukup deep daripada kumpulan deep. Mojo, dan insyaAllah kita akan cuba dapatkan Awira pula minggu depan. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan penjelasan sepenuhnya. Selagi AJL 29 belum berlangsung, selagi itu kita akan dapatkan penjelasan sehinggalah kita temui siapakah penyanyi untuk kumpulan Mojo. Okeylah, sama-sama kita nantikan. Baiklah, kita sambung balik dengan tetamu-tetamu kita ni. Ha, kita cerita sikitlah pasal lagu Kerana ni. Damien Mikael yang mencipta lagu ni. Macam mana pula hubungan Haizah dengan Damien? Macam mana approach Damien? Okey, kita menggunakan laman sosial yang ada. Saya approach dia melalui Facebook. Kita PM kat dia, tanya pasal lagu apa semua kan. So dia kata dia tak kisah, dia memang boleh berkolaborasi. Dia pun berminat juga. And then bila dia kata okey, sebenarnya lagu ni saya rancang daripada 2011 lagi, saya tanya dia. Lepas tu bawa 2012, 2013 baru kita record kan. Oh, bertahun juga. Okey, macam Aizah cakap tadi, masih mengekalkan adalah elemen-elemen dangdut yang ada lagi lah. Ada. Memang nak kena ada ke ataupun macam mana Aizah? Kenapa kena maintain? Kena, sebab saya penyanyi dangdut, kena ada. Lepas tu saya rasa saya tak perlu nak tukar kepada konsep macam apa orang kata, nak ikut aliran muzik sekarang ke apa ke. Sebab apa, saya rasa dekat Malaysia pun dah ada yang hebat-hebat dah yang macam tu. Jadi saya, asal saya pun penyanyi dangdut, saya kekalkan je lah. Untuk Fesu pula, bernyanyi dengan Haizah dalam lagu Kerana yang ada elemen dangdut juga, campur pula dengan hip hop, macam mana? Sebenarnya kita rakam asing-asing. Saya rakam di Singapura masa itu. Damien hantar file dia, saya dengar dulu. Dan baru saya kasih setuju, dan saya rekod dan hantar balik ke Damien. Dan Haizah pun suka dengan
rap dia. Itulah kita gabungkan. Dan mungkin sekarang ni Filsuf ada kat Singapura banyak ke ada kat Malaysia banyak? Ada kat Malaysia dah banyak. Dah mungkin rangka promosi dah mula ke belum? Untuk lagu Kerana. Untuk lagu Kerana ni. Okey, sebenarnya lagu Kerana tu kita dah promosinya pun dah berjalan dan lagu dia pun dah masuk carta, dah dapat airplay sangat bagus. Lepas tu daripada feedback daripada peminat saya pun dan peminat Abang Dali sendiri pun memang sangat bagus. Diorang menerima baik kolaborasi yang kita buat dengan ada sedikit dangdut, ada sedikit rap dan dibawa di situ. Satu percubaan berani lah untuk Haiza. Haiza yang betul-betul ini total idea daripada sebab awak. Semua saya dengar Haiza yang cari, Haiza yang decide kan. Sebab Haiza punya projek ni sebenarnya. Lepas tu bila saya tak adalah seorang pun tapi sebenarnya bila kita banyak bertanya pada komposer kan. Lepas tu dia pun bagi idea. So banyaklah dicampur-campur jadilah. Jadilah hingga rana. Okay. Saya tak sabar nak tengok video klip dia. Ada dah siap di penghujung rancangan kita akan berikan kepada anda video klip lagu Kerana Haiza dan juga Filsuf dan sebentar lagi Warih ada lagi dekat sini, Filsuf ada lagi dekat sini. Kita nantikan sesuatu menanti anda menarik sebentar lagi, okey? Jangan ke mana-mana. Kali ini kita perkenalkan anda dua orang bakat baru yang bakal menghiasi industri muzik kita iaitu Kamal Hamidi dan juga Deli Ahmad. Ha, mereka ni mempunyai bakat yang besar di dalam bidang nyanyian. Jom kita berkenalan dengan mereka. Hey, saya Kamal Hamidi. Okay, saya Deli Ahmad. Saya sebelum ni saya masih belajar di Unicel. Cik Nazim dia selalu tengok saya nyanyi perform live, tengok dia mempercayai bakat saya, mencuba untuk menghasilkan single pertama daripada saya. Single terbaru saya berjudul Selagi Nafas. Lagu ni bakal dimuatkan dalam drama bersiri terbaru Tabir Zulaika. Lagu ni dipilih sendiri oleh Creative Skill Solution. Sebab dia berminat dengan single terbaru saya. Mungkin ada sangkut paut, ada berkait dengan drama terbaru dia tu. Hey si manis, kau sungguh mempersonakan. Okay, lagu ni merupakan lagu hasil ciptaan sepenuhnya oleh saya sendiri. Lagu Si Manis tajuk dia. Saya sendiri mendapat ilham daripada rakan-rakan. Dan lagu ni telah diminati oleh golongan-golongan terutamanya remaja sebab lagu ni adalah genre catchy song. Tak ke rasa macam kalau korang gabungkan dua bakat ni jadikan satu kumpulan rasa lebih elok? InsyaAllah itu dalam perancangan. Producer saya Encik Nazim cadang untuk buat special project untuk kita orang berdua. Hai, saya Kamal Hamidi. Hai, saya Deli Ahmad. Okey, semoga kehadiran kami berdua dapat diterima oleh industri muzik tanah air dengan lagi lebih meriah lagi dengan kehadiran kami berdua. Okay, saya berharap lagu kami dapat diterima dan boleh didengar oleh semua golongan masyarakat. Ya, itu dia dua artis baru kita yang akan mewarnai industri muzik. Selamat datang dalam industri muzik kepada dua artis muda tersebut. Memang boleh bergerak jauh lah sebenarnya. InsyaAllah. Jauh. Baiklah. Perlu ada usaha lagi. Betul. Ya. Kita masih lagi bersama dengan Filsuf, Warih dan juga Haiza. Ini orang lama ni. Warih nak kata baru sangat. Baru lagi. Tapi dah macam lama rasanya. Ya. Macam tepua macam. Lama dah tua Tak maknanya. Weh, itu sensitif tu. Dari segi pengalaman. Tak ada rekan saya. Panggil boy nampak. Boy nampak baru. Baru. Yeah. Hey boy. Okey. Uzamil? Okey. Okeylah, alang-alang dah ada dua penyanyi hip hop dekat sini. Mungkin ada kolaborasi yes. Di masa akan datang? InsyaAllah satu hari. Mungkin sama dengan DJ Fast lah. Dengan DJ Fast lagi. Buat dengan bos dia, DJ Fast. Dengan bos dia. Dia ada juga buat lagu DJ Fast kan? Ada juga. Tapi sebenarnya saya ni bukanlah peminat hip hop. Dengar lagu, minat, suka. Tapi memang ada kategori-kategori dia ke? Sebab bila dengar Filsuf anda rap, lain bunyinya. Melayu lain. Waris lain bunyinya. Itu ni sendiri ke ataupun ada jenis-jenis flow lah kan. Ada bakar. Setiap rapper tu bila dia rap tu dia kan mewakili diri dia sendiri. Okay. Kan apa yang dia rap tu banyakkannya dari isi hati dia. So
Sebab tu setiap rapper tu ada keunikan dia, kelainan dia, bila kita dengar oh waris dia tu, oh ni waris punya style. Hmm. Yang ini ni punya style. Lain rapper, lain lain rapper jemahan dia lah. Okey. Haiza mungkin tak nak ni lagu hip hop ke nanti tak nak? Tunggu terbalik. Hari tu kita orang dah dicabar. Okay. So Haiza rap, Abang Dali nyanyi dandun. Ha. Ha, dah bolehlah tu. Oh, boleh. Ha. Wah, hebat Dali. Itu hari je, Nadi tak boleh. Okey, Haiza, apa kata kepada peminat-peminat Haiza yang merindui Haiza, dah lama nak nantikan lagu baru, yang boleh Haiza katakan kepada mereka? Okey, ucapan dia yang semua orang akan cakap terima kasih banyak. Dan pastinya terima kasih juga kerana terus bersama dengan Haiza daripada dulu sampailah sekarang. Dan insyaAllah masa akan datang kalau kita akan menghasilkan lagu-lagu yang terbaru, jangan lupalah untuk terus sokong, bukan sokong saya saja tapi sokong industri muzik tanah air. Ya, baik. Betul. Okey, tadi saya ada tanya kepada Filsuf dan juga Waris dari segi gaya penampilan dan juga penyampaian lagu-lagu rap ni kan. Kita nak cabar korang berdua buat freestyle lawan versus. Weh, kalau lawan tak payah lawan. Come on, come on, come on. Bersaut-sautan. Bersaut-sautan. Okey. Dia punya tema, sebab Anugerah Juara Lagu dah dekat, dia punya tema ada juara. Juara. Okey, sudah bersedia? Bahasa. Sebelum kita melabuhkan tirai. Hadiah-hadiah apa? Hadiah-hadiah. Dia pula nak tanya hadiah. Hadiah-hadiah kepada Pak Berduet dengan Eji. Kesian abang kita, okey, buatlah. Okey, siapa nak start dulu? Saya mula dulu lah. Okey, tak sabar. Biar orang lama tanam. Okey, alright. Kita mulakan dengan Waris. Sebelum kita mahu menjadi juara, perlu berenang-renang ke muara. Dan ini satu suara dari budak baru, bukan budak lama. Wow. Okeylah. Okay, balas Filsuf balik. Silakan. Bahaskan dia balik. Tanam. Okay. Untuk rappers, kalau ingin jadi juara, mesti kena pandai gaya bebas. Betul. Saya akan mulakan akhiri kata dengan perkataan as. Otak kita kena cerdas, hip-hop kena pantas. Walaupun kita dikelilingi dengan artis-artis yang teratas, AG, Syah, Haiza, Waris, kita tak perlu cemas walaupun dalam TV ataupun di atas pentas. Baru orang tepuk tangan dan orang cakap syabas. Last kali, last kali, last kali. Saya bukan artis papan atas. Okey, lagi sekali. Second round, apa ayat dia? Ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Oh, ada lagi. Dauran kan? Oh, ayat dia. Lagu. Kita bagi sebelah. Okey, okey, okey. Bagi dia fikir dulu kan. Dia betulkan seluar sebenarnya. Okey, go. Lagu dan irama tak dapat dipisahkan. Ada lagu tak ada irama, ada irama tak ada lagu. Ia bukan lagu, ia bukan irama. Tapi susah juga sebenarnya. Awak ni sudah power sangat dah. Oh, lama ni. Okeylah. Mungkin hati telah dah lama aku terbuku. Satu hari aku nantikan masuk juara lagu. Dan aku pastikan aku pergi dulu supaya mereka tahu siapa aku. Jangan lupa saksikan Anugerah Juara Lagu. Pemenangnya Syah Al-Yahya. Yang last tu punchline. Sebab dia. Pemenangnya Syah. Dia nak buat apa? Sebab dia sebut Anugerah Juara Lagu. Apa pun tahniah. Terima kasih kepada anda berdua. Bukannya mudah. Yeah. Kalau kita nak buat freestyle, kena fikir, kena melodikan dia semua. Terima kasih juga diucapkan kepada Haiza. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk saksikan sama-sama Anugerah Juara Lagu 29-18 Januari 2015. Okay? Dan kepada peminat Pop Crew, malam ini jangan lupa saksikan konsert akhir yang melibatkan kumpulan Algebra, Bridget, November Boys, 5 Beats pada jam 8.30 malam ini di TV 9. Ya, betul. Sebab juara akan membawa pulang RM50,000 dan juga setahun kontrak bersama dengan Monkey Bone dan juga 8UD. Baiklah, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan video klip daripada Haiza dan juga Filsuf dengan lagunya Kerana. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Sudi dia ambil ya? Ambillah. Ini semua kerana cinta. Ini semua jodoh kita.